أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wala taj'al dunya akbar ahamina wala mabalagha ilmina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di atas segala kurniaan dan juga limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita sewajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nyawa yang masih lagi diberikan kepada kita, kesihatan yang baik. Kalau kita ini mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda Allah Taala itu sayang. Kan orang yang diuji ni Allah sayang. Sebab bila kita diuji, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau kita ni senang, tak ada apa-apa kesusahan, maka sudah pastinya kita ni jadi lalai dan leka akan segala nikmat yang telah diberikan, nikmat kesihatan, nikmat duit, nikmat pekerjaan dan sebagainya. So kena ada juga sikit sebanyak ujian supaya kita ini Allah sayang. Tanda kita ini untuk meningkatkan amal dan juga darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepada tuan-tuan yang baru saja menjumpai channel ini, saya ingin meminta sokongan tuan-tuan untuk menaikkan channel ini sebagai satu channel yang sama dengan channel-channel agama yang lain. IC Sheikh untuk mengusikan kepada anda tentang informasi agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan juga merahmati. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Berikan komentar anda di bawah berkaitan dengan apa saja yang tajuk yang telah kita akan bincangkan. Tajuk yang kita akan bincangkan dalam video kali ini. Baik, dalam video soal jawab Ustaz Saflan Nasri kali ini, ada satu persoalan yang ingin saya nyatakan berkaitan dengan satu soalan daripada jemaah kita. Apakah dia satu hadis berkaitan dengan kalau kita baca zikir itu, maka kita akan dibebaskan daripada api neraka? Saya macam ingat-ingat lah Ustaz, tapi saya lupa zikirnya. Jadi insyaAllah hari ini saya akan membahaskan satu zikir yang mana kalau tuan-tuan baca zikir ini, insyaAllah tuan-tuan, haji, hajah dan juga saya, kita semua akan terbebas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala selagi kita tidak syirik kepadanya. Ya. Baik, saya nak menukilkan satu hadis ya berkaitan dengan zikir ini. Haddatsana Ahmad ibn Salih, haddatsana Muhammad ibn Abi Fudaik, qala akhbarani Abdul Rahman ibn Abdul Majid an Hisham ibn Ghar ibn Rabi'ah an Makhulin الدمش دمشقي عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسبح أو يمسي الله اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalaha salasan a'taqallahu salasata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diceritakan kepada kami, Ahmad bin Salih berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abi Fudaik. Ia berkata, telah mengkhabarkan kepada aku Abdul Rahman bin Abdul Majid dari Hisham ibn Ghaz bin Rabi'ah daripada Makhul al-Dimashqi. Orang Dimash lah. Dimash ni maksudnya di Syria. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa ketika waktu pagi dan petang hari membaca zikir ini, itu apa zikirnya? Allahumma, Allahumma
inni asbahtu, kalau pagilah, kalau petang, Allahumma inni amsaitu, ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu zikirnya, nanti insyaAllah saya akan bagi descriptionnya di bawah, iaitu yang bermaksud, ya Allah, aku berada di waktu pagi bersaksi atasmu, dan kepada engkau lah yang telah menciptakan arasy, kepada semua para malaikat dan kepada semua makhlukmu, bahawa engkau adalah Allah, iaitu Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada engkau, dan Muhammad adalah hamba dan rasulmu, maka Allah akan membebaskan seperempat tubuhnya daripada api neraka. Siapa baca sekali, satu perempat daripada tubuhnya terbebas daripada api neraka. Tapi takkan satu perempat aja, habis banyak lagi tiga perempat ni. Maka kata Nabi lagi, barang siapa yang membaca dua kali, maka dua perempat daripada tubuhnya akan dibebaskan daripada api neraka. Barang siapa yang membaca tiga kali, maka tiga perempat daripada tubuhnya akan terbebas daripada api neraka. Dan barang siapa yang membaca empat kali, ada ulama mengatakan empat kali pagi, empat kali petang, ada ulama mengatakan empat kali sahaja untuk satu hari, maka kita lebih mengambil pandangan empat kali sebelah pagi, empat kali sebelah petang. Jadi barang siapa yang membaca empat kali ini, maka kesemua anggota tubuhnya akan terbebas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 4407. Tuan-tuan boleh rujuk hadis riwayat ini, riwayat Abu Daud. Maka ini adalah salah satu daripada satu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan melafazkan zikir ini, insya-Allah tuan-tuan dan saya, kita ada harapan. Na'uzubillah, kalau sekiranya kita ni banyak dosa, banyak kesilapan apa semua kan, nakal-nakal sikit, naughty-naughty apa semua kat dunia ni, yang menyebabkan timbangan kejahatan kita besok berat, maka ada harapan untuk keluar daripada api neraka barang siapa yang baca zikir ini. Maka bacalah empat kali, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan diri kita keseluruhannya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah satu hadis daripada Nabi, satu kabar gembira sebenarnya untuk kita kan, sebagai manusia yang tidak lari daripada salah dan silap. Maka ada beberapa cara untuk membebaskan diri kita daripada api neraka, antaranya cukup mudah, tak payah keluar modal pun, tak payah keluar duit pun, duit tuan-tuan selamat, kita punya harta benda apa semua selamat, hanya gunakan Elio je kan, gunakan Elio, ingat dan hafal zikir ini. Ha, itu lebih baik. Kalau tak hafal, nanti boleh print out zikir ini untuk rujukan masa depan kan, untuk rujukan tuan-tuan, untuk rujukan anak-anak. Jadi jangan lupa kan, untuk kita sama-sama mengamalkan zikir ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan juga saya akan terbebas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan, anak-anak, saudara mara, teman-teman dan sebagainya, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Jadi mudah-mudahan ramai lagi yang membaca zikir ini, tuan-tuan yang tolong menyebarkan benda kebaikan ini akan mendapat sahamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja daripada saya. Aku laqul li hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.